Bumbung bocor. Sini, ini lampu. Lampu. Ini lampu ke sini. Ya, bekas ke bocor. Ini dekat dengan kipas arah depan rumah. Jarak daripada dinding lebih kurang 2, 4, 6, 12 kaki. 12 kaki ada sini. Suram bumbung ni nak panjat naik atas ni, tapi tak tinggi, tak tinggi mana lah. Tapi yang bawah ni bahaya, ni curam. Bismillahirrahmanirrahim. Ni rumah lama. Ya Allah. Rumah ni dah lama. Oh, berpintar-pintar. Tumpang letak eh. Ni lucu ni, ni basah bulu lepas hujan. Apa benda buat macam ni ni? Aduh. Bergenteng banyak lebih. Tua dah ni rumah ni. Lumut penuh. Boleh jadi garden. Garden. Sekarang kita berada di Bukit Antarabangsa. Bukit Antarabangsa. Tadi daripada situ 12 kaki. 12 kaki makna dari situ ke sini kot. Okey, lagi pada sini 6 kaki. Betul tak? Pelik tu. Pelik rumah ni. 6 kaki. 1, 2, 3, 4, 6, 6. 12 kaki dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ni siling lama. Tadi plaster siling. Maknanya dia dah double siling. Dah double siling. Ini dari mana pula ni? Toilet ni. Lampu.
Lah tu. Tu yang putih tu. Yang tu. Aduh. Yang tu. Yang lagi sana. Nah, ni dah lumut dah ni. Dah lumut. Macam ni, lumut. Ni genting dah lama. Anggaran usia kalau tengok daripada genting ni dengan rumah ni, anggaran dah 30 tahun ke atas. Mungkin 35 gitu lebih kurang. Oh ni. Dia punya taik dia. Ni makna daripada sisa-sisa pasir dia, simen dia semua dah turun. Ni. Ni. Ya. Dia dah ni. Dia buat kat sini. Macam ni. Ha. Dia lama-lama akan tebal. Ni. Dia punca sini. Punca dia lagi sini. Tu. Oh. Sisa-sisa dia. Sisa-sisa dia tak turun. Tadi. Ada manhole di situ. Tapi kat bawah tak nampak. Tu kipas. Yang tu kipas. Yang ni, ni tadi lampu. Sini. Memang sini lah. Okay. Kita teruskan. Dia memang berpunca daripada ni. Ini tujuan apa dia letak macam ni, saya pun tak tahu. Mungkin ada sebab dia lah. Ni yang buat the block. Ni pun ada. Blok kat sini. Tepi-tepi ni. Sisa-sisa jatuh. Ini lah puncanya. Buat di atas. Yeah.
rayap kena tukar dah. Rayap kena tukar dah bumbung ni. Okay, saya akan teruskan sampai bawah. Benteng dia ni semua tak cukup inci ni. Oh, nak hujan ni hari ni. Ni kena bersihkan balik. Macam tu saya dah bersihkan. Ni kena bersihkan sikit. Tutup balik sebab dia punya genting yang tepi kat jalur longkang ni, dia tak cukup inci. Jadi kena cover macam mana yang dia buat tadi. Kalau kita alihkan ataupun kita letak yang macam tempat lain daripada ni, silap-silap nanti akan bocor benda lain pula, kes lain pula. Jadi kena bersihkan, bersihkan macam tu, bersihkan, tutup balik sebab dia tak cukup inci. Okay. Lubang dia tempat laluan air tu dengan ditutup. Ni saya dah bersihkan. Bersihkan tu akan berus. Menutup lubang laluan lubang air.
Sisa masih banyak lagi walaupun dah tonyoh lah. Gerak-gerak ni keluar lagi, gerak-gerak keluar lagi. Tak ada bumper kencang-kencang ni. Kalau ada orang yang cakap banyak, kenapa tak buat, sediakan ongkosnya. Ni dah patut kena tukar dah ni. Genteng ni rumah sebelah pun dah tukar juga kot. Ini lama-lama yang ni dah tukar mungkin. Kos banyak lah buat bumbung ni. Baik apa. Jadi sahabat, kalau nak beli rumah, jangan tengok dalam, tengok bumbung kali. Tengok bumbung macam mana. Kalau bumbung nasi lemak macam rumah kampung bentuk macam ni tu, good. Tu tak ada masalah. Berbanding dengan rumah moden sekarang ni macam-macam. Macam-macam hal. Masih banyak lagi sisa. Nak kena kutip dalam kat mana lah. Dia tak menutup laluan air. Okey, insyaAllah tak bocor. Dia sekarang bocor sini. Saya target sini je lah. Kalau nak ikut tempat lain tu, saya reken tak lama lagi bocor tu. Tapi kok mana pun ni bumbung mesti kena tukar. Tukar, sediakan duit saja. Jangan panggil saya lah nak tukar bumbung, jangan panggil saya. Panggil tukang tu. Saya bukan tukang tukar bumbung. Saya baiki. Okay, nak kena clear ni. Campak mana ni. Lubang dekat mana? Wish. Oh, tu dia. Oh, tu. Oh, dia dekat sini. Ah.
Dia jadi garden eh kat sini, kat atas ni. Ni air dia pergi ke lubang ni, lubang dia. Ini kelok. Ah, ni, ni, ni. Oh, situ. Lubang situ. Hei. Allah. Okay, clear. Itulah. Dia berat eh. Saya lumut, lumut basah. Sini pun ada lubang juga. Lubang pergi ke mana? Perlu ni. Boleh ke nak turun ni? Ini berapa puluh tahun tak pernah habis ya. Berat ni. 30 kilo tu.
batu nak buang. Aduh. Kak cari congkak apa? Okay, clear. Masa untuk turun. Turun ni seram. Tengoklah tak bumbung bawah ni macam ni. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ok lagi. Yang kat bawah ni. Nak buat turun tangga ni berat tak tu. Ok sahabat, thank you.